Polis menyiasat dakwaan penemuan kad pengenalan dan lesen memandu Malaysia di Levan, Zaporizhia, Ukraine. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata pihaknya juga sedang menantikan maklum balas dari Kementerian Luar. Sebelum ini, penemuan kad pengenalan dan lesen memandu rakyat Malaysia itu tular menerusi laporan yang mendakwa ia ditemui di medan pertempuran antara Ukraine dan Rusia. Laporan itu juga mendakwa penemuan dokumen itu selepas kejayaan tentera Rusia menawan kubu tentera Ukraine. Sementara itu, Wisma Putra dalam kenyataannya semalam berkata, perkara itu masih belum dapat disahihkan.